Dataran luas yang diselimuti es ternyata banyak sekali menyimpan hal misterius yang sangat mengejutkan. Tak hanya sekedar es membeku saja yang ada di sana, melainkan ada banyak temuan tak terduga yang tak disangka-sangka. Mulai dari pegunungan yang terkubur ribuan meter di bawah es, hingga penemuan mumi ratusan tahun yang masih utuh. Dan inilah beberapa hal mengejutkan yang pernah ditemukan di dalam es. Pegunungan Gembursev. Luasnya daratan Antartika yang dilapisi es, ternyata banyak sekali menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Pada tahun 1958, para ilmuwan sempat dikagetkan dengan fakta mengejutkan yang mereka temukan di Antartika bagian timur. Mereka menemukan kalau adanya pegunungan yang terkubur di dalam lapisan es, yang luasnya kira-kira 1.200 km, dan memiliki puncak tertinggi hingga 2.700 meter. Sudah lebih dari setengah abad, misteri pegunungan ini masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan. Menurut mereka, kedalaman es yang menyembunyikan pegunungan Gembursev mencapai ribuan meter, sehingga menyulitkan mereka untuk meneliti pegunungan ini, meskipun telah dilakukan penggalian. Data yang ilmuwan kumpulkan mengatakan kalau pegunungan ini diperkirakan telah ada sejak miliaran tahun lalu. Namun glasier yang semakin lama semakin menebal, mengumbut pegunungan ini hingga puncaknya tak terlihat lagi. Tak banyak informasi yang didapat dari pegunungan Gembursev ini, karena peneliti pun masih belum tahu pasti apa saja yang ada di dalam es dekat pegunungan ini. Mumi yang berusia 500 tahun. Inilah mumi paling utuh yang pernah ditemukan hingga saat ini. Mumi suku Inca bernama Juanita ini ditemukan di bawah pegunungan Andes, tepatnya di puncak Gunung Ampato, Peru. Menurut informasi, mumi Juanita telah terkubur di bawah es selama 500 tahun lamanya. Mumi ini diperkirakan membeku saat berusia 12-14 tahun, dan meninggal antara tahun 1440 sampai 1450. Pada tahun 1995, ketika tudung Gunung Ampato mencair, ilmuwan yang berada di sana tak sengaja menemukan mumi Juanita yang terkubur di dalam tanah, yang sebelumnya tempat itu tertutupi oleh es. Suku Inca memang dikenal sebagai salah satu suku di benua Amerika bagian selatan yang cukup unik. Mereka sering melakukan ritual yang dikenal dengan Chapachocha, yang mengharuskan salah satu dari suku mereka dikorbankan menjadi mumi di pegunungan Andes yang membeku. Ritual ini dilakukan untuk menenangkan para dewa dan memberikan suku Inca panen yang baik, serta mencegah bencana alam di wilayah mereka. Karena ritual inilah, para ilmuwan juga menemukan beberapa mumi lainnya di pegunungan Andes. Namun yang paling utuh dan sempurna hanyalah mumi Juanita saja. Blood Falls. Pada tahun 1911, seorang ahli geologi asal Australia bernama Griffith Taylor menemukan fenomena yang cukup aneh di Antartika. Ia menemukan satu air terjun yang memiliki warna merah darah, dan asalnya pun tak tahu dari mana. Pasalnya, air terjun ini seakan-akan muncul begitu saja dari bawah es, dan tak tahu dari mana sumbernya. Setelah puluhan tahun diteliti, mereka meyakini kalau air merah ini muncul dari bawah es yang berasal dari danau purba di bawah tanah, dan mengalir ke glasier melalui lubang yang ada di bawah es. Warna merah pada air terjun ini diyakini akibat alga merah dan oksidasi air danau saat muncul ke permukaan. Air danau purba ini ternyata merupakan air asin, sehingga ketika air keluar dari bawah es, akan terjadi reaksi yang menjadikannya warna merah, dan akan langsung membeku. Ice fish. Beberapa waktu lalu, ilmuwan kembali dikejutkan dengan penampakan ikan aneh yang ditemukan di bawah lapisan es di Antartika. Koloni ikan yang tinggal di bawah es ini sangatlah aneh, dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Karena pada umumnya, kebanyakan hewan tak mampu hidup di bawah lapisan es yang membeku, dengan suhu yang sangat dingin, karena dapat menyebabkan sel darah mereka menjadi beku. Sejauh ini, hanya ice fish saja yang dianggap mampu hidup di bawah lapisan es yang sangat dingin, karena tubuhnya dianggap memiliki protein anti beku, sehingga sel darahnya tak membeku meskipun di dalam es sekalipun. Ice fish memiliki bentuk yang cukup unik, dan sebagian besar tubuhnya transparan. Menurut informasi, terdapat sekitar 60 juta ikan aneh yang ditemukan ilmuwan di bawah es Antartika ini, dan masih dari spesies ice fish atau yang memiliki nama ilmiah Neopagetopsis iona. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini,
klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List.